dengan menaruh kotak kardus bertuliskan penggalangan dana untuk korban gempa bumi Lombok. Sejumlah warga negara asing dan mahasiswa di kota Solo ini mengamen di arena Car Free Day Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Sambil memainkan boneka tali marionet, serta memainkan musik rancak dengan iringan ketipung dan seruling, mereka beraksi menghibur dan mengajak warga untuk peduli dengan menyisihkan sebagian uangnya untuk disumbangkan kepada para korban bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Penampilan kolaborasi musik dan permainan boneka tali marionet tersebut menarik perhatian warga yang sebagian besar dengan sukarela ikut menyumbang untuk korban bencana gempa bumi. Isabella Wolf asal London, Inggris, mengatakan hiburan musik kolaborasi ini untuk menggalang dana bagi korban bencana gempa bumi Lombok, di mana dari hasil penggalangan dana ini akan dikirim langsung kepada temannya yang berada di Nusa Tenggara Barat. Mau membantu teman-teman di Lombok, karena dulu saya pernah tinggal di Bali, dan saya sering lancong-lancong ke Lombok dan punya banyak teman di sana, mau membantu. Nantinya mau disumbang ke melalui apa ini? Mau dikirim melalui apa ini? Ada teman, kami punya teman yang kerja di sana sekarang, sukarela. Jadi itu akan dikirim kepada mereka. Heru Kristianto, Jogja TV.